E diketahui turunan dari fx adalah 12x pangkat 3 minus 2x, dan f1 sama dengan 4. Maka ditanya persamaan dari fx adalah, ya untuk mengerjakan soal ini, berarti fx adalah sama dengan dari integral fx sin x dx. Nah, berarti integral dari 12x pangkat 3 minus 2x dx. Nah, berarti nilai fx adalah integral dari 12x pangkat 3 adalah 3x pangkat 4 minus integral dari 2x adalah x kuadrat ditambah konstanta. Nah, di sini berarti kita perlu mencari konstantanya terlebih dahulu. Caranya melalui F1. Kita substitusi x-nya 1. Jadi 3 kali 1 pangkat 4 minus 1 kuadrat ditambah C. F1-nya diketahui nilainya 4. 3 kali 1 pangkat 4 adalah 3 minus 1 kuadrat adalah 1 ditambah C. Jadi C-nya diperoleh adalah 2. Maka persamaan dari fx adalah 3x pangkat 4 minus x kuadrat ditambah 2. Jawabannya adalah yang